Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kali ini kami kembar mau buka kipas radiator atau fan radiator Terios ya. Simak terus videonya. Bearingnya. Kuat lah, bisa aja. Kuat diangkat. Enggak kuat ya panggil imam. Gimana sih Mas? Coba tuh Mas. Sweet olinya pakai jambulnya ini dulu. Yang lama. Punyanya Bambang, punyanya Sanjaya, siapa kayak? Jaluk sikit nunggu pencilian ya. Kalau ngomong sama Bayu mau baru dikasih baru enggak? Aku udah ngomong sama Bayu tadi. Sweet olinya bocor, guys. Tadi Mas Bayu bilang oblak. Ininya yang ngeblak. Iya. Ora iya. Ora terus. Lagi gosong. Mau dipasang aja. Oblak ininya kalau dipasang kipasnya. Kipasnya. Kemungkinan besar pelahar yang belakang. Yang depan kan pelahar juga ini. Buka aja ya. Buka aja. Nanti kalau masalah ganti suruh Sanjaya yang ganti. Tandanya apa? Enggak, dia mana dia? Ya paling nggak mau. Wan, kapan kasih jadwal sama Wan? Jadwal apa, Pak? Jadwal. Waduh Pak, udah saya udah di booking dari kemarin Pak. Pak. Permasalahan selalu kok begitu. Siap Pak. Bapak telat. Saya buka jadwalnya sebelum apa? Habis libur ini. Oh, pusingnya. Bener nggak Pak? Nanti sore OTW lagi menggalak. Bongkar Dexter udah nungguin. Terus kapan buat saya? Waktunya. Waktunya sabar Pak. Ini dengan Bapak Nyoman ya. Ini nunggu antrian, nomor antriannya telat kemarin. Oke. Ini dia teman-teman, permasalahannya di pusing ya. Businya, kalau nggak businya yang aslinya itu yang habis. Aslinya habis. Aslinya habis ya. Wah, parah itu Mas. Parah. Itu nyanyi. Habis sebelah lagi ya. Kayaknya habis sebelah itu businya. Apa ini ya asnya ya? Dikit lagi ya businya. Berasnya. Kalau berasnya sih masih lumayan tebel ini sih. Loboknya pas. Loboknya pas tengah itu. Ya. Bagian depan bearing kan? Bearing. Bearingnya oblong enggak, Sam? Bearingnya enggak. Enggak ya. Berarti apa? Asnya. Oke, teman-teman ya. Jadi kerusakan yang sebenarnya itu disebabkan oleh as ininya, armaturnya, asnya itu udah kemakan ya. Jadi dia sama busing atau bosnya itu tidak presisi lagi dia. Jadi pas digoyang dia ngoblak. Jadi kerusakannya di antara busing sama as armaturnya ya. Apa dibalik busingnya? Dibalik nyangkut nggak dia? Soalnya ada ininya. Ada ini. Tirusnya apa? Dalam setengahnya. Dibalik enggak juga percuma kayaknya Mas kalau asli yang kalah. Nih, teman-teman ya. Mobil apa? Aslinya kemakan ya, makan sebelah. Nah. Bagian sini kemakan. Nah, kalau ya bagian sini bulat ya. Biasanya kalau emang dia masih bawaannya sih seperti itu ya, kalau nggak habis berasnya habis asnya karena dia kurang pelumasan. Benar sekali, kurang pelumasan. Apabila pelumasannya cukup, asnya bisa bertahan kemungkinan besar. Kalau yang ini kan keluhannya berisik sama kipasnya goyang ya teman-teman ya. Jadi penyakitnya di as armaturnya.
Jadi penyakit kipas radiator, fan radiator terios oblak sama noise ya, berisik, itu disebabkan oleh kausan as pada dan bos pada ini ya, motor fan-nya ya atau motor kipasnya. Itu saja informasi dari Papi Kembar, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Papi Kembar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.